Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Manusia Adam. Kali ini akan membahas tentang pengolahan pangan di Desa Ngejong Pas Wijaya. Ini kan perusahaan pengolahan pangan keripik-keripik di Desa Ngejong. Sudah tetap nama kelompok ini nggih? Tetap. Kelompok Mawar Indah. Mawar Indah. Oh, ini buahnya ini sudah guys. Ini teman-teman, ini yang siap di order. Hari raya dalam corona tapi masih banyak seperti ini nggih, Bu. Masih banyak. Nah, ini tambah rame. Tambah rame apa enggak dengan adanya? Kalau usaha tambah rame. Tambah rame. Iya. Karena orang desa kan enggak berani ke Lumajang. Oh iya. Jadi saya saya kira kan gimana ini? Ya, gitu. Orang-orang kan enggak berani ke Lumajang. Jadi saya pulaan saya lebih dari target yang dulu. Oh, gitu. Iya. Oh, manajemennya apik, pemasarannya wis bisa membaca pasar nggih, Bu. Iya. Nggih. Ini di kelompok Mawar Indah, ini produksinya tambah banyak. Tahun yang dulu belum corona itu saya kalau pulaan itu satu mobil penuh. Sekarang nyampe 3 mobil. Sampai 3 iya. Mobil. Berarti ada pertambahan. Nah. 150% gitu. Ya, ini juga apa produk sendiri yang seperti kalau ini enggak sendiri ya, enggak cuma gunakan ya. Kalau yang keripik-keripik ya, yang seperti ini keripiknya ada berapa macam sekarang? Keripiknya dari pisang, dari ketela, dari pisang yang dikelola macam-macam itu 3-4 macam. Sekarang nggih, iya. Ada tambahan ya, kemarin nggih. Oh iya 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 yang pertemuan itu. Iya, yang izin yang terakhir itu nggih. Ini. Ini Asfera. Masih ingat tuh kepanjangan dari Asfera? Asosiasi Federasi Pitra Lumajang. Nah. Asfera ini Asosiasi Federasi Pitra Lumajang seperti itu. Ini mulai tahun 2002 sudah mulai melaksanakan usaha dengan mengumpulkan uang 500 rupiah per ibu-ibu. Sekarang sudah menjadi besar. Omsetnya sudah ada 500 jutaan. Guys, semoga tambah berkah. Oh, sudah kirim berapa tadi lo? Yang kirim? Ya. Kirim berapa? 2 mobil. 1.600 bungkus. 1.600 bungkus. Iya. Ke Indomaret. Ke Indomaret. Kan ke Jember dulu, gitu. Ke pusat. Ke pusat. Alhamdulillah ibu, tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala adanya pandemi ini, tidak ada kendala. Memang saya sudah hari raya sekarang ini saya baca wis. Jadi dibaca? Iya, mungkin orang desa tidak berani ke Lumajang, tidak berani belanja. Jadi saya untuk usahakan belanja ke sini. Itu ada sales yang kirim ke desa-desa itu. Benar ini bu. Bu, ini apa ini bu? Ada banyak sertifikat-sertifikat ini, lisensi halal, izin juga nih, sertifikat KSI, pokoknya top best. Oke teman-teman, kita lihat produk dari Asfera yang diproduksi di Jambi Kumpu berupa keripik-keripik air. Asfera ada keripik talas, kemudian jagung goreng, kacang hotok, pisang agung. Nah ini ada camilan khas Lumajang, carang mas dan ubi cilembu. Ada beberapa ini, ada keripik talas juga.
Alhamdulillah banget, jadi dari pengusaha daerah bisa diwadahi dalam pasar modern. Oke, kita lanjut guys. Thank you.